Jadi macam biasa slot saya untuk negeri Selangor, wilayah tak boleh dah untuk Selangor. Yang wilayah baru lagi diharamkan semalam. Biasa kita baca kitab ni untuk wilayah dan Selangor. Jadi semalam masjid pertama lah diharamkan. Mana kalau mengajar berdosa, ne? Haram. Minum arak je tak berdosa. Jadi Selangor saja tinggal. Tahniah kepada Jaiz, ne? Walaupun berlainan fikrah, tetapi mereka masih lagi rasional. Nampak? Masih lagi ingat kepada akhirat. Masih lagi membenarkan akan majlis-majlis yang disuruh oleh Allah untuk kita imarahkan dia. Jadi kita akan baca dulu sekejap kitab Anak Kunci Syurga selama 45 minit. Kemudian kita menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan selama 2 jam. Boleh? Jadi siapa yang belum lagi menulis soalan, boleh tulis. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa kudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengerusi majlis kita pada malam ini yang baru saja memberikan ucapan haluan, seluruhnya seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Husna Bandar Sangwe Selangor, para imam, para bilal, asatizah, alim ulama, tok-tok guru, muslimin dan muslimat, adik kakak, tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu beri izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Sekali lagi malam ini kita diizinkan oleh Allah berada di dalam majlis ilmu, di dalam rumah Allah yang begini indah. Mudah-mudahan dirahmati, mudah-mudahan diberkati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang akan diletakkan dalam buku amalan kita dan menjadi satu asbab kemenangan pada hari kita akan dipertemukan dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Jadi macam biasa slot saya untuk negeri Selangor, wilayah tak boleh dah untuk Selangor. Yang wilayah baru lagi diharamkan semalam. Biasa kita baca kitab ni untuk wilayah dan Selangor. Jadi semalam masjid pertama lah diharamkan. Mana kalau mengajar berdosa, ne? Haram. minum arak je lah, tak berdosa. Jadi Selangor saja tinggal. Tahniah kepada Jaiz, ne? Walaupun berlainan fikrah, tetapi mereka masih lagi rasional. Nampak? Masih lagi ingat kepada akhirat. Masih lagi membenarkan akan majlis-majlis yang disuruh oleh Allah untuk kita imarahkan dia. Jadi kita akan baca dulu sekejap kitab Anak Kunci Syurga selama 45 minit. Kemudian kita menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan selama 2 jam. Boleh? Jadi siapa yang belum lagi menulis soalan, boleh tulis. Neh? Hantarlah seberapa banyak mana pun, tak wajib jawab pun. InsyaAllah saya jawab. Yang tak pandai menulis, boleh bertanya dengan lisan. Neh? Tapi tanyalah soalan yang memberi manfaat bagi orang lain juga. Neh? Yang kita dapat tumpang bersama mengetahui hukum-hukumnya. Baik, kepada yang melihat atau merojok kitab Anak Kunci Syurga, bagi yang jawi, kita sambung muka surat 83. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, fidyah puasa. Barang siapa luput akan dia, akan orang itu oleh puasa yang wajib sekalipun, ada ia puasa nazar atau puasa kafarah, maka mati sebelum sempat mengqadanya puasa, maka tiada wajib oleh membayar fidyahnya, dan tiada mempuasakan dia oleh keluarganya, dan tidak ada dosa atasnya. Jika adalah meluput itu disebabkan uzur ataupun mati ia orang, kemudian daripada kuasa ia orang mengqadanya,
sama ada luput dengan uzur atau tiada, niscaya dikeluarkan daripada harta pusakanya bagi tiap-tiap hari. Yang luput yang hilang itu akan secupak daripada makanan yang memada buat fitrah, iaitu yang cukup sah untuk dijadikan zakat fitrah. Kerana hadis Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam syahri fal yuta'im anhu makana kuli yawmin miskina. Baik, faham baik-baik. Masuk kita tentang fidyah puasa. Nah, fidyah ini ialah bayaran kerana meninggalkan puasa. Kita panggil fidyah. Nah, kita dikenakan bayaran jika kita tinggalkan puasa. Tapi bukan semua orang tinggal puasa wajib bayar fidyah. Nah, dia ada dua orang yang sakit. Contoh, orang yang pertama bulan puasa, sehari sebelum raya 30 Ramadan dia jatuh sakit. Faham lagi? Faham soalan? Faham penterjemahan ni? Fahamlah. Hukum yang akan diberitahu nanti. Okey. 30 Ramadan dia sakit. Tak mampu puasa. Maka dia tidak puasa. Betul tak? Jadi lepas hari raya 2 Syawal dia meninggal. Faham lagi? Bermakna 1.30 Ramadan dia tinggal sehari kerana sakit. Sepatutnya dia qada selepas hari raya. Hari raya memang orang tidak puasa tak boleh qada. 2 Syawal nak meninggal dunia. Jadi orang ini ada meninggalkan sehari puasa Ramadan, tetapi dia tidak ada hari untuk mengqadanya. Nampak tak eh? Jadi orang ini keluarganya tak perlu bayar apa-apa. Tak perlu bayar fidyah, tak perlu puasa diqadakan oleh warisnya. Faham tak? Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, orang yang kedua, dia tinggalkan puasa 30 Ramadan juga kerana sakit. Dia nak bayar, nak qada 2 Syawal. Tetapi dia meninggal 3 Syawal. Tadi meninggal 2 Syawal, tak sempat qada. Orang ni nak qada 2 Syawal, 3 Syawal. 2 Syawal tak nak qada lagi sebab ada rumah terbuka. Faham lagi? Dia dah sihat, 2 Syawal kena pergi rumah terbuka. Tak puasalah dia. 3 Syawal meninggal. Mana maka orang ini berhutang sehari puasa. Kerana dia sudah dapat hari yang boleh qada, tapi dia masih lagi belum qada kerana menghadirkan diri pada majlis jamuan. Faham tak ke? Maka warisnya wajib membayar fidyah daripada harta yang dia tinggal atau warisnya mengqadakan dia. Faham tak? Biar kemah tu. Jangan bercelaru tu. Masalah pertama, tak kena lagi bayar fidyah. Masalah kedua, wajib keluar fidyah. Kalau faham, simpan betul-betul dalam hard disk. Jangan bagi kena virus. Faham? Bila kita simpan, lain kali kita ingat masalah ni. Ada orang lain pula tanya, kita boleh jawab tak? Boleh tak? Sebab tu bila dengar, ingat betul-betul, simpan bagi kemah kemi. Lain kali kita boleh jawab. Lain kali kalau orang celaru, kita boleh perbetul tak? Boleh, kan? Lain kali orang salah cakap, kita boleh beki tak? Boleh, kan? Nak jawab soalan, tidak syarat ustaz. Tak syarat pakai kopiah. Tak syarat janggut panjang. Tak syarat pakai serbang ridak. Syarat dia tahu hukum yang sebenar. Maka dia boleh jawab soalan bila-bila masa. Walaupun dia pakai topi sudu yang bertulis malu apa bosku. Faham tak ke? Tapi kalau pakai serbang atau kopiah sekalipun, tak tahu masalah itu, boleh tak jawab? Haram. Berarti bila dapat satu hukum, simpang molek-molek. Okey? Ingat-ingatlah, kaki habis kuliah, kena mi goreng satu, tak ingat pula. Nampak? Belum tidur lagi. 3 tahun lepas, tahun lepas akan datang, wallahu'alam. Baik, selesai masalah. Bila kena keluar fidyah? Okey.
Contoh yang memang kita kena keluar fidyah. Ayah kita meninggalkan sehari puasa. Atau mak kita tinggal sehari puasa. Dan dia ada peluang untuk qadha selepas satu Syawal. Tapi belum lagi qadha. Nah, contoh. Maka wajib bila mak kita meninggal, dia sudah berhutang dengan Allah sehari puasa. Orang mati ni, biasa dia hutang dua jenis hutang. Satu hutang dengan Allah, satu hutang dengan manusia. Kena faham ni orang Sanwi. Faham, ramai salah dah ni. Nah, kena ingat. Yang pertama hutang Allah, yang kedua hutang manusia. Yang ketiga faraid, pembahagian pusaka. Nah, jadi kalau kita nak bagi pusaka, bilakah waktunya? Jawabnya ada tertib. Bila berlaku kematian, bukan faraid yang pertama, faraid yang ketiga. Kena ikut step wajib, bukan sunat. Wajib mula-mula guna harta si mati untuk bayar hutang Allah dulu. Dalam hadis kitab Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW kata, fadainullah ahaku bil qada. Maka hutang dengan Allah mula-mula berhak dibayar dulu. Kerana itu ulama fiqah Pak Mazhab mengatakan mesti jelaskan dulu hutang-hutang mayat dengan Allah. Maksud hutang agama. Kalau ada fidyah puasa, kena ambil duit tu untuk bayar fidyah. Kalau ada si mati bernazar yang belum sempat tunai. Contoh masa dia hidup, dia bernazar, ayah bernazar. Nah, balik daripada haji ni, ayah bernazar. Nah, nak beri RM1,000 pada Masjid Al-Husna. Contoh, nah, tak dan bagi, meninggal dunia. Faham? Dengar kata mak tak bagi kahwin lagi, meninggal ayah. Nah, contoh, faham tak lagi? Atau ada dia apa benda ni, berjanji nak beri sumbangan kepada pondok dan sebagainya. Nah, tapi tak dan bagi, meninggal dunia. Itu semua hutang Allah. Nah, jadi kalau mayat itu meninggalkan, bila dia hidup, dia mati. Bila mati, ada harta. Harta yang menjadi milik orang mati ketika dia hidup, harta itu dalam Islam dipanggil tarekah. Ingat tak tu? Tarekah. Faham lagi? Bukan faraid. Harta itu dipanggil tarekah. Tarekah bahasa Arab, bahasa Melayu, harta peninggalan. Okey. Daripada harta peninggalan ini dicabut. Contoh, si mati meninggalkan RM100,000 jumlah harta. Tiga-tiga ni ada. Nah, hutang Allah ada, hutang manusia ada, waris pun ada untuk dapat pusaka. Yang mana dulu? Hutang Allah dulu. Contoh, si mati ayah ada bernazar dah untuk beri kepada masjid RM10,000. Maka wajib kena ambil RM10,000 dulu untuk diberi kepada masjid. Apa lagi? Ayah ini ada meninggalkan 30 hari puasa. Kerana tahun lepas dia tinggal puasa sebulan, ayah sakit. Tapi belum qadha. Nah, belum qadha. Sedangkan dia boleh qadha, belum qadha lagi. Maka 30 cupak makanan beli dan beri kepada orang miskin. Dari duit tadi, baki RM10,000 tadi yang ambil untuk masjid. Apa lagi? Nah, oh ayah sudah bernazar masuk korban tahun ini 5 ekor lembu. Maka seekor lembu, contoh, harga RM4,000. 5 ekor, RM20,000. Cabut lagi, wajib. Faham lagi? Baki ada RM60,000. Nah, RM60,000 ada dah ayah berhutang dengan orang? Ada. Dia berhutang dengan kedai runcit dekat rumah RM1,000. Cabut RM1,000, bayar ke kedai runcit. Ini wajib bukan sunat Tak bayar berdosa. Siapa tak bayar, waris berdosa dan si mati tak lepas hutang di padang mahsyar. Jangan main-main. Berarti waris wajib bayar. Faham? Nah,
Kawan pejabat ayah pula kata, ada ayah hari tu tolong suruh beli seluar, dua lah saya belilah di Indonesia, RM200. Selah, dua lah RM400. Bayar. Mak ada hutang hari tu, ambil selendang hari tu. Nak ambil tudung dengan orang masjid. Nak, tak bayar lagi. Tiga lah, selendang bawal, selendang kerisi dan selendang kerapu. Nah, selah RM100, tiga lah RM300. Hutang manusia. Baki bayar. Baki RM30,000. Contoh. Nah, RM30,000 itulah faraid. Faham? Kalau kita faraid dulu, tak bayar hutang Allah untuk fidyah, nazar dan sebagainya. Tak bayar hutang kedai-kedai yang ayah berhutang. Faraid itu tidak sah. Ni ramai orang faraid yang haram. Kenapa? Faraidnya tak bayar hutang ayah. Nampak tak? Kerana kejahilan. Makan haram. Nampak tu suruh mari belajar. Mari dengar. Bila dengar, kita sudah tidak bodoh lagi. Nah, bak kata Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, adakah sama orang yang sudah dengar pengetahuan dengan orang yang tidak dengar pengetahuan? Tak sama dah. Betul tak? Ni orang suruh mari kuliah, dia duduk rumah. Tengok drama. Bongok sungguh. Faham tak ni? Tengok drama daripada dulu sampai sekarang. Yang buat drama tu siapa? Tangan-tangan fasik. Yang nak dapat job, nak dapat duit saja. Nah, lalu mereka-reka cerita hiburan yang menyebabkan kita lalai daripada perintah Allah yang wajib. Bukan lalai yang sembarangan, lalai yang menyebabkan kita tak faham hukum agama. Akhirnya, orang yang mendatang ambil negara kita. Pasal apa? Tak faham agama. Tengok tak? Rugi yang sangat besar. Nah, jadi hati-hati bab pusaka. Banyak berlaku bila mati di faraid ni. Mung 30 ribu, aku 80 ribu, aku 100 ribu, aku 20 ribu buat lagi. Nah, adik buat lagi balik rumah adik, abang buat ambil balik rumah abang. Nah, hak tengah buat balik masuk akaun hak tengah. Tiba-tiba ayah ada berhutang dengan orang 13 ribu. Lepas tu ada hutang fidyah lagi, ada nazar tak bayar lagi. Macam mana adik-adik? Aku tak tahu. Aku tak campur. Masing-masing tak mau bagi duit. Makan haram semua adik-adik. Betul tak? Padang dengan muka. Bila nak sedar? Dalam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu ramai yang dilalaikan dengan berebut harta benda. Sampai mana? Sedar-sedar masuk ke lubang kubur. Nah, baru dah alamak. Baru alamak, kepala otak pun alamak. Faham? Masa ni, masa hidup, belajar, faham? Dan mati tak ada kuliah dah dalam kubur. Tongkat muka nakir. Boleh jawab? Alhamdulillah. Tak dapat jawab? Kelakung mata kepala. Sebut dalam kitab sahih, tongkat muka nakir dibuat daripada besi. Diletakkan atas bukit batu, pecah bukit. Untuk apa? Untuk hentam kepala orang. Jangan macam-macam. Kalau dia rasa tidak yakin, sakit ke tak? Tongkat muka nakir. Tak sah, jangan tunggu hak muka nakir. Balik rumah, ambil hammer. Jangan suruh muka nakir katak. Suruh anak kita yang sekolah tadika. Adik-adik, cuba hentam kepala ayah. Kuat-kuat, habis-habis kuat. Hammer yang tukang kayu tu. Paling kuat adik boleh hentam. Kalau tidak ICU, tahlil. Faham? Itu baru hammer tukang kayu. Yang sebut dalam kitab hadis, tongkat pemukul besi untuk menghentam kepala orang yang di dalam alam barzah. Nah, ada belajarlah. Drama tu tipu ke? Ambil masa kita. TV tidak haram tapi ada masa dia. Bainal maghrib wal isyak, antara maghrib isyak prime time, waktu perdana untuk kita belajar ilmu agama. Betul tak? Pukul 11 tutup lagi TV, ada lagi siaran. Kita bukan duduk tahun 80-an. 80-an dulu bila lah TV? 12 malam. Kita ni speed motor ni, Honda Cup dulu ni, nak balik tengok cerita perang. Naik buka TV. Negaraku Allah.
Kau 12 negara ku. Faham tak lagi? Ha? Dan ni 24 jam. Nah, ha, insaflah kita. Berhentilah duk tengok hiburan-hiburan. Yang tukang buat cerita tu adalah orang-orang kafir. Orang-orang Islam yang fasik, yang tidak ada ingatan kepada akhirat. Tengok tak? Ha? Sampai bila kita nak jadi mangsa kebodohan kita sendiri? Fidyah ini bukan macam zakat. Zakat kita bayar kepada 8 kumpulan masyarakat. Fidyah hanya satu saja yang layak terima, fakir miskin. Faham? Allah sebut dalam Quran, wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa, tak larat kerana sakitnya, sakit berat, atau tersangat tua, 94 dah umur, faham? Tak mampu, jangan politik, tak mampu nak berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin, taklah kamu bayarlah fidyah beras kepada orang miskin, faham? Banyak mana? Satu cupak yang menjadi makanan penting dalam negara itu. Kita duduk Malaysia, makanan asasi kita ialah nasi. Maka wajib bayar fidyah dengan beras. Kerana fidyah ini sama dengan fitrah. Bila wajib fitrah dengan beras, maka beras menjadi makanan untuk fidyah. Kita duduk di Rusia makan kacang, wajib keluar dengan kacang. Satu cupok. Duduk di Kanada, Ontario, Vancouver, makan gandum, kena keluar putih gandum. Duduk di Morocco, Maghribi, Algeria, Tunisia, Mesir, Egypt, Lebanon, keluar dengan kurma. Kalau ada negara itu makan cikedi, kena keluar cikedi. Faham lagi? Makanan ruji. Ha, kita berah. Ha? Banyak mana? Satu cupok dalam semua kitab-kitab hadis, satu cupok. Satu cupok lah ni orang kerti tak? Mana ada cupok di kedai? Dalam muzium tak ada cupok. Faham? Jadi timbangan moden kita dengan kilo. Satu cupok berapa kilo? Satu cupok ditimbang oleh ulama-ulama moden antara 650 gram hingga 750 gram. Dr. Wahbah Zuhaili, ulama Syria kata, kita keluarlah dengan satu kilo lebih baik. Sekilo sudah lebih 250 gram. Maknanya kalau kita, ayah kita berhutang fidyah 3 hari puasa, kita keluar 3 kilo. Yang lebih daripada 750 gram atas kilo itu menjadi sedekah yang ditulis di sisi Allah. Faham lagi? Ha, baik. Menceritakan dia hadis oleh Tirmizi dan mensahihkan itu Tirmizi akan keadaannya mauquf atas Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maksud mauquf, hadis itu tidak disebut qala Rasulullah. Hadis itu berkata sahabat. Dan menakal akan dia hadis, akan riwayat oleh Al-Mawardi daripada ijma' sahabat radhiyallahu anhum, atau puasa daripadanya, daripada si mati, oleh keluarganya sekalipun keluarga yang tiada mengambil pusaka, atau puasa daripadanya hutang itu oleh ajnabi orang asing dengan wasiat baginya orang itu, atau dengan izin daripada keluarganya dengan pengupah atau tiada, kerana kias dengan haji dan kerana kias dengan hadis Bukhari dan Muslim, man mata wa anis siyam sama'nahu waliyuhu, orang siapa mati ia dan atasnya ada puasa, nescaya puasa daripada orang itu oleh walinya, yakni keluarganya. Dan kerana hadis Muslim, innahu sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin qalat lahu inna ummi matat wa alai saum saumun nadhrin apa asumu anha qala sumi an ummika, artinya bahawa Rasulullah sallam bersabda ia bagi seorang perempuan yang bersembah baginya Nabi, bahawa ibuku telah mati ia ibu, dan atasnya ibu puasa nazar, maka adakah aku puasa daripadanya ibu? Bersabda ia Nabi, puasa olehmu ganti daripada ibu engkau. Baik, ulang balik. Mak kita meninggal dunia baru ni bulan lepas raya, tapi dia ada hutang sehari puasa. Tak faham tadi dah? Lepas raya dia belum qadha, tiba-tiba meninggal. Sedangkan wahari untuk qadha sudah ada.
maka hutang sehari puasa. Kita waris, kita keluarga mak kita ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama tadi keluar fidyah, ambil duit mak kita harta dia, beli sekilo beras, beri ke orang miskin. Faham? Nah, niatlah masa kita beri ni beras tu pada orang miskin dalam hati, ini fidyah puasa ibuku kerana Allah. Kerana innamal a'malu binniat. Amalan itu dikira dengan niat. Faham lagi? Nah, nak bayar fidyah ke orang miskin, ini fidyah puasa Ramadan ibuku kerana Allah Taala. Itu cara yang pertama. Kalau kita tak mau ambil guna duit ibu kita yang meninggal untuk beli beras fidyah, boleh saja kita waris untuk mengqadha. Faham? Ya, makna mengqadha kita berpuasa niat qadha puasa ibu kita. Contoh, esok kita nak puasa qadha, malam ni kita berniat, aku berniat mengerjakan puasa qadha Ramadan esok hari daripada ibuku kerana Allah Taala. Ingat tak? Ha. Maka esok kita pun berpuasa. Neh, dia ibadat-ibadat ni boleh qadha, yang tak boleh qadha untuk orang lain. Untuk diri kita memang boleh qadha. Untuk qadhakan orang lain, semayang saja tak boleh. Nampak? Puasa mak kita yang tinggal, kita anak boleh tolong qadhakan. Betul tak? Neh, ayah kita haji, tak ingat nak pergi, sibuk main golf, dada mati. Faham tak lagi? Tak pergi haji. Faham? Boleh anak tolong buat haji. Nampak? Abang kita meninggal, hutang kawan tak bayar 1,000. Kita boleh tolong bayar. Faham? Semua boleh. Semayang dia tak boleh. Mak kita tinggal semayang, kita nak tolong qadha semayang mak kita, tak boleh. Itu pendapat yang paling kuat di sisi empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Okey? Faham maksud. Baik, berlaku masalah apabila adanya si mati ayah sudah bernazar nak beri duit 1,000 balik Mekah ni kepada Masjid Al-Husna ni. Faham? Nah, orang semua dengar. Maka bila orang nak ambil duit 1,000 si mati untuk diberi kepada masjid kerana ayah sudah bernazar, tiba-tiba waris kata, saya tidak izinkan. Barang siapa-siapa ambil duit peninggalan ayah saya, saya tidak halal. Takut kadang-kadang berlaku lagu tu, betul tak? Kita nak jawab macam mana? Kita jawab, kepala otak hang. Orang duk mengaji, hang duk tengok bola. Orang duk mengaji, mu duk tengok cerita ular masuk dalam kapek. Pala atas tangga, ekor dalam kapek. Faham tak lagi? Orang duk mengaji pekoh, mu duduk tengok water berita. Lepas tu bodoh sampai ke mati. Tidak ada waris boleh berkata saya tidak halal. Perkataan waris itu lara, tidak dipakai. Faham? Kerana mengambil perkara, harta si mati untuk hutang-hutang tadi adalah harus dan tak ada orang boleh halang. Nah, yang mu boleh halang ialah harta mu nanti dalam faraid. Faham tak ni? Pasal ramai bagi bangang. Nak tunjuk terer, bongok. Muka dalam huduh, bodoh pula. Tak? Betul, kalau tak ngaji jadi gini. Orang nak ambil cabut duit si mati dia. Saya tak halal. Saya tak halal. Oh, saya tak halal. Tak halal duit mu. Ni bukan duit mu. Bodoh. Duit si mati. Faham? Hutang Allah. Ahaku an yuqta. Lebih mutama dia bayar dulu. Mu besar pada Nabi pula. Faham? Jadi seorang perempuan, dia kata, ya Rasulullah, ibuku bernazar untuk berpuasa, tapi dia mati. Mana meninggal dulu? Apa asumu anha? Bolehkah aku puasa qadha yang ibuku nak bernazar tadi? Nabi kata boleh. Puasakanlah daripada ibumu. Nampak? Boleh. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh
dengan pendapat-pendapat yang pelik-pelik yang banyak sekarang dalam Instagram, Facebook. Yakni dia kata orang hidup tak boleh menolong melakukan amal untuk orang mati. Faham? Kerana orang tu sudah mati, tutup buku. Yang berkata pula ustaz, yang berkata pula PhD, doktor, yang berkata pula pakar hadis kononnya. Habis kita pun terpedaya. Faham? Nah, jawapan ni ijma' ulama, orang hidup boleh amalkan untuk orang yang telah mati. Tanpa khilaf seorang jua pun. Ustaz orang tak panggil khilaf. Itu bukan ustaz, kuitak. Faham lagi? Kerana ulama empat mazhab nah mengatakan orang hidup boleh tolong amalkan apa yang diperlukan untuk orang mati dengan syarat perkara itu memang dibenarkan oleh ulama-ulama. Yang dilarang oleh ulama-ulama tidak boleh. Faham lagi? Sebab ramai orang terpengaruh kalau ayah kita mati, orang itu sudah mati tak boleh amal lagi. Faham? Ustaz-ustaz ni dia bawa ayat mana? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan orang itu bila mati tak boleh beramal lagi. Dia pakai ayat tu kita ayat Quran. Orang bodoh makanan orang cerdik. Faham tak gitu? Ayat itu kata Imam Al-Qurtubi, nah seorang penafsir yang muktabar. Maksudnya begini, kalau orang tu hidup dia boleh buat, boleh lakukan amal. Bila dia sudah mati boleh tak dia amal? Tak boleh. Tapi kalau orang yang belum mati boleh tak tolong amalkan? Boleh. Faham lagi? Yang tak boleh amal orang mati. Mana boleh bangun baca Quran? Orang mati mandi sendiri, mandi mayat. Boleh? Siapa yang amalkan? Orang hidup, orang mati? Orang hidup, jelas dah situ. Nah, sedangkan mandikan mayat, perintah agama. Mandikan mayat, perintah wajib. Jadi bila dia sudah mati, boleh tak orang lain amalkan? Boleh. Ini contoh. Mak kita tinggal puasa, kita tolong qadha. Boleh atau tidak? Boleh. Perkataan tak-tak ni, mardudun, ditolak. Jangan pakai. Bukan jangan pakai saja, jangan panggil kuliah di masjid ni. Bodoh sangat. Faham lagi? Yang tak boleh, tak boleh. Nah, macam semayang. Empat mazhab kata tak boleh. Kerana tidak ada dalil. Faham? Haji boleh. Haji badal. Nah, dia tak masih hidup lupa nak buat haji, sibuk sangat atau lara, nah maka boleh tak waris dia tolong hajikan dia? Boleh tak? Boleh. Dia tak boleh lagi haji, dia mati dah, waris tolong pergi, boleh atau tidak? Boleh. Nah, hang kena faham baik-baik. Dan wajib majlis cupak bagi tiap-tiap hari dengan ketiadaan qadha atas mereka yang meninggalkan puasa kerana uzur yang tiada diharap akan hilang. Seperti sangat tua dan penyakit yang tiada diharap akan sembuhnya. Kerana firman Allah Ta'ala, wa'alallazina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Artinya, dan atas mereka yang tiada kuasa akan dia akan puasa fidyah makanan seorang miskin. Dan telah menceritakan oleh Bukhari akan bahawa Ibnu Abbas dan Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anhum adalah keduanya membaca akan wa'alal ladhina yutawwakuna, artinya dan maknanya, dan atas yang diberati akan mereka itu puasa, maka tiada kuasa mereka itu akan dia. Baik. Orang yang sakit ada dua jenis. Yang pertama, sakit yang sekejap. Naik bulan depan sembuh, tahun depan sembuh. Contoh, sakit ni boleh tidak berpuasa tetapi wajib qadha. Faham? Golongan kedua, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Golongan ini, orang yang tidak mengapa tidak berpuasa dan mereka tidak wajib qadha, hanya wajib bayar fidyah. Ingat atau tidak? Ingat? Ingat, selamat. Ulang balik, orang yang sakit. Contoh, pada bulan Ramadan dia sakit. 3 hari sakit. Tak dapat mengerjakan puasa. Ada dua golongan.
Golongan yang pertama, dia tak dapat puasa pada 27, 28, 29 dan 30, 4 hari tinggal. Kenapa? Kerana jatuh motor. Nah, rebah motor RZ. Nah, patah peha ni. Lutut ni ikat dengan dawa, doktor. Keting masuk besi. Pang, peha masuk sepanah hidup. Betih kiri ni seming, betih kanan mozek. Pang. 2 bulan, maka sakit 4 hari, tak mampu puasa, tidak berdosa. Faham? Sebab aksiden. Tapi baik nanti, tak wajib qada. Ingat tak tu? Kerana ini penyakit akan sembuh. Satu lagi penyakit orang tak sembuh. Nah, ha. 4 hari tinggal puasa kerana apa? Kanser tahap 4. Kritikal. Makin sembuh atau makin kritikal? Makin sakitlah adat katanya. Faham? Maka orang ini dipanggil penyakit yang tidak sembuh. Nah, maka dia tidak wajib qada. Dia juga boleh tidak berpuasa macam yang jatuh motor tadi. Faham? Sama-sama tidak berdosa meninggalkan puasa. Tapi yang jatuh motor wajib qada. Yang kanser ni tak wajib qada. Wajib bayar fidyah. Faham tak ke? Ha, comel. Ha. Dan golongan yang ketiga, tidak sakit tapi tua sangat. Nah, tua sangat. 84 dah umur. Nah, kita tanya, Tok, Tok tak puasa? Tak larat nak puasa dah. Nampak? Ha. Sampai pukul 11 nak rebah dah Tok. Mang. Maka boleh berbuka. Ini golongan yang kedua juga. Wa'adal ladzina yutiquna. Dan golongan-golongan yang tidak lagi ada kemampuan untuk berpuasa. Ulama sahabat kata dua sebab. Satu, sakit yang tak sembuh. Kedua, tua yang amat. Nampak? Jadi orang tua, tahun depan makin muda makin tua. Makin tua, faham tak? Bermakna makin tak larat. Jadi orang ini memang pada adat tidak ada kemampuan lagi untuk qada. Maka wajib bayar fidyah. Atas sehari tinggal secupak. 30 hari tak puasa, 30 cupak. Cupak tak ada dah lah ni. 30 kilo. Lebihnya sedekah. Okey? Ha. Baik, kita sendiri yang bayar fidyah daripada kita sendiri yang tinggal. Ha, macam mana niat? Kita beli beras, sudah boleh niat. Kita bawa beras dan motor nak pergi atur orang miskin, sudah boleh niat. Masa nak serah beras pada orang miskin, pun boleh niat. Niat macam mana? Inilah fidyah puasa yang wajib atasku kerana Allah Ta'ala. Senang tak? Ha, senang. Dan wajib qada dengan secepat makanan atas mereka yang melambatkan ia akan qada sehari pada Ramadan. Serta kuasa ia mengqada hingga masuk Ramadan yang lain. Kerana 6 orang daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum berfatwa dengan demikian itu. Dan tiada ada yang menyalahi akan mereka itu 6 orang sahabat. Maka jadilah ia wajib qada dengan bayar fidyah pula. Ijma' sukuti, ijma' yang dipersetujui oleh sahabat-sahabat semua. Baik, masalah yang terakhir malam ni ialah seorang yang meninggalkan puasa. Contoh kita, Ramadan 2018, kita tinggal sehari puasa. Faham lagi? Patutnya kita bayar selepas raya 2018. Kita lalai, kita cuar, kita ralik tak ingat. Tiba-tiba masuk Ramadan 2019 baru ni. Kalau kita bayar dah 2018, hanya qada saja sehari, tak ada kena fidyah. Tapi kita terlupa qada, cuai. Masuk Ramadan 2019, kita kena qada lepas raya 2019 sehari dan kena pula fidyah beras secupak atas 1 hari. Faham lagi? Nah, ha, jadi kalau kita tinggal 50 tahun yang lalu. Nah, ambil kalkulator. 50 tahun yang lalu kita tinggal sebulan. Contoh lara sungguh zaman tu. Umur 17 tahun sebulan tinggal. Faham lagi? Sekarang sudah tua dah, sudah 74 umur. 50 tahun dulu kita tinggal. Lanyak mana? Sebulan tak puasa. Lama mana tinggal? 50 tahun. Sekarang baru insaf, wajib qada tetap 30 hari. Dan wajib pula bayar fidyah ialah
50 tahun kali 30. Berapa jawapan? Soalan mudah. Itik boleh jawab. 50 kali 30. Ha? 500. 1,500 kilo. Tak banyak. 2 lori. Tak bayar, berdosa. Hutang dengan Allah. Faham lagi? Ha, jadi kira-kira dah. Hasibu angkusakum qabla antuhasabu. Hitung-hitunglah diri kamu apa masih yang kurang sebelum kamu dihitung di hadapan Allah. Tak? Ha? Dan wajib qadha serta kafarah. Wallahu a'lam. Selesai 45 minit. Kita ada 2 jam lagi untuk jawab soalan. Sebelum itu saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan pungutan derma. Semangat tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk kebajikan masjid yang kita akan gunakan antaranya masukkan aircon. Ha, dan cat bangunan kalau ada. Dan kita nak baiki bilik jenazah dan bumbung masjid dan lain-lain. Neh? Ha, banyak kita nak pakai. Jadi kita alu-alukan sumangan derma daripada tuan-tuan perempuan. Petugas akan bangun sekarang. Dia orang akan menggunakan karung begini untuk memungut derma dan menggunakan tag masing-masing di leher tanda mereka wakil yang sah. Silakan bertugas sekarang juga. Nah, ha, kita beri masa 5 minit. Nah, ha. Nak masuk aircon sebab ni di Bandar Sunway nak di Hulu Kedah tu aircon. Saya pergi di Hulu Kedah, hulu cakap macam burung aircon. Di Hulu Terengganu saya mengajar baru ni, hulu betul aircon. Pelik di Bandar Sunway tak ada aircon. Faham tak? Nah, jadi kita ketinggalan. Setuju tak masuk aircon? Setuju. Takkan bagi singgit nak masuk aircon. Setuju, setuju bagi singgit. Minawi. Nampak? Bagi lebih lah. Kita mati orang pakai duit kita tu untuk manfaat. Berjalan pahala kepada dua tempat. Satu pahala masuk dalam buku. Satu pahala lagi datang ke kubur. Jadi cerah kubur kita. Betul tak? Ha, jadi berjalan sekarang. Jangan balik. Rugi. Kerana kita ada dua perkara besar yang sangat menguntung. Yang pertama, soal jawab agama. Setiap malam, orang masjid mana saya pergi, ditunggu ni, soal jawab agama. Dan yang kedua, saya baru dimaklumkan oleh pihak masjid, ada jamuan nasi besar-besaran lepas kuliah malam ni, di rumah masing-masing. Dah? Ha. Ha, jalan, slow-slow, jangan gaduh, jangan pijak, cermi mata orang, tak lipu orang. Ha. Senyum sikit, kutik. Ha, baru orang bagi lebih. Ni muka macam rimah, mitok derma. Nah. Jangan takut tuan-tuan, kerana ini bukan zakat, bukan fidyah. Nah, itu wajib. Ini derma. Nah, tidak wajib. Siapa tak mau bagi, buat-buat tidur. Ha. Buka karung depan muka dia macam tu. Buka luar. Ha. Kalau dia buat tak tahu, serekuk dengan karung tu. Hmm. Pelan-pelan dia, pelan-pelan. Jangan gaduh. Yang gaduh nak selesai. Ha. Bagi hapus dosa, tak bagi tak berdosa. Okey? Ha, senang ya.